ucapkan selamat Sabat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dari Kristus, sudah lama mengajar, tapi setiap kali menyampaikan firman Tuhan, jantung itu lebih cepat. Ini dingin di sini, tapi sebenarnya saya pun sudah peringatkan. Pada Sabat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang berjudul Berjalan Bersama Yesus. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya pun mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, teman-teman WWA yang telah menyampaikan puji-pujian melalui lagu pujian. Begitu juga sahabat saya yang menyampaikan firman Tuhan melalui cerita anak-anak, terima kasih Ibu. Dan saya mengikuti sepanjang sekolah Sabat. Sepertinya bermuara semua kepada kegiatan wanita. Jadi tadi sempat juga disebut nama Ana, hari itu perempuan ya. Itu lengkaplah bahwa sepanjang pagi hingga pada saat ini bagian dari firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Karena sudah semua rangkaian firman Tuhan disampaikan, saya hanya menyimpulkan apa yang menjadi pelajaran kita pada saat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sehubungan dengan perayaan hari Kartini yang tepatnya besok dilakukan, hampir seluruh gereja melaksanakan perayaan hari Kartini. Dan salah satu program jemaat khususnya melalui BWA adalah melaksanakan perayaan hari Kartini. Dan program-program lainnya yang mungkin akan dijalankan, bahkan sudah dijalankan. Sehubungan dengan program BWA, saya mau menyampaikan sedikit satu ilustrasi. Satu kali kami membuat program BWA, membawa para lansia ke suatu tempat. Latar belakang membawa lansia ke suatu tempat, karena di Jemaat itu banyak sekali ibu-ibu lansia. Setiap kali mereka masuk, mereka sudah punya tempat seperti kita.